Assalamualaikum, halo Besti, apa kabar? Pastinya baik ya. Terima kasih ya sudah klik video ini. Kali ini Faiza mau jalan-jalan ke Kemang Village, ditemenin Om Dudut, Tante Piti, Mama Ewi, dan Mas Azam. Oh iya Besti, karena masih kondisi pandemi, jadi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Scan peduli lindungi dan pakai masker jadi salah satu syarat masuk ke Kemang Village. Anyway, tujuan utama Faiza kesini karena Faiza mau nonton bioskop. Faiza senang banget Besti karena ini pertama kalinya Faiza nonton bioskop. Hihihi. Hah? Film apa jadinya? Mau nonton apa? Sing 2. Oh, Sing 2. Oke. Ini lagi di mana, Kak? Yes. Gimana tiketnya nih? Kasih lihat tiketnya. Yeay. Coba lihat. Ini depannya. Sip. Oke. Ayo, sana. Sebelum mulai nonton, Faiza mau makan dulu. Soalnya durasi film hampir 2 jam. Kalau gak makan dulu nanti Faiza kelaperan Besti. Aku mau bangun makan burger. Ini sih ini kentangnya. Pelan-pelan makannya nak, dikit-dikit. Jangan semuanya langsung. Enak. Waduh, nikmat banget ya. Nikmati setiap gigitannya. Mas Azam mana? Nggak makan Mas Azam? Setelah beli popcorn, kami standby di lorong sambil nunggu pintu teater dibuka. Karena masih pandemi, jadi tempat duduk penonton diberi jarak. Nah, kursi yang dikasih kartu silang berarti gak boleh didudukin Besti. Lagi di mana? Yes, Kak. Nonton apa? Sing 2. Senang gak? Senang. Kukira kayak di kartun-kartun atau video. Oke. Mas Azam. Kenapa Mas Azam? Alhamdulillah film sudah selesai. Habis ini kita keliling mall dulu yuk Besti. Di salah satu sudut mall ada tempat main pasir kinetik Besti. Faiza main dulu ya Besti.
ternyata ada pameran binatang peliharaan, Besti. Yuk, kita lihat-lihat. Ada banyak binatang loh. Ada reptil, ikan, hamster, kelinci, kura-kura, sugar glider, dan banyak lagi. Kalau Om Dudut suka banget sama hamster, Besti. Soalnya imut-imut. Mau megang? Berani nggak? Mau pegang yang ini. Ah, itu lagi kok. Wow, lihat tuh banyak sekali kelinci. Aku mau beli. Ya, Bun, kelinci, Bun. Terima kasih ya sudah tonton video ini sampai habis. Subscribe, like, and share ya. Sampai ketemu di dunia Faiza selanjutnya. Be nice and be happy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.